Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan masuk, monggo. Monggo, silakan masuk. Ini dari mana mbaknya? Dari rumah. Sengaja mau ke sini, mau ketemu sama Pak Lampau. Dari rumah, mau ketemu Pak Lampau. Nah, ini ngomong-ngomong tahu Pak Brangkon ini dari mana? Dari teman. Dari temennya. Terus ini kemari maksudnya mau apa, Pak? Kalau boleh tahu. Jadi gini, Pak Brangkon, saya datang ke sini, saya bawa saudara saya mau ngobatin saudara saya ke Pak Blangkon, karena saya dengar pintar mengobati dan sakti. Saya mau minta tolong sama Pak Blangkon untuk mengobati saudara saya. Ah, gak bisa aja, itu kan kata-kata mereka. Pak Blangkon itu cuma orang biasa, gak merasa pintar, apalagi sakti. Ya, setiap tamu yang kemari selama ini yang minta tolong paling hanya cerita masalahnya, terus Pak Blangkon kasih saran-saran, nasihat, ya juga kalau perlu didoakan, didoakan andekan itu sembuh dan kok menjadi baik seperti yang diharapkan para tamu, itu sejatinya Tuhan yang nolong, bukan Pak Blangkon, hanya melewati perantaranya Pak Blangkon. Begitu Mbak ya, jangan salah paham. Oh begitu ya Pak Blangkon. Terus bagaimana Pak Blangkon mengenai anak saya ini? Oh gitu, ya udah. Memang kenapa toh Mbak, saudaranya atau anaknya ini? Masalahnya kenapa? Coba diceritakan. Jujur dari awal sampai akhir, ya. Mawar yang sebenarnya karena sudah terlalu banyak mengalami tekanan-tekanan dalam hidup. Mungkin nanti Pak Blangkon bantu juga dengan doa, ya. Semuanya insya Allah
Pak Brakon enggak pernah bikin janji yang pasti. Pasti hanya punya tuhan. Jadi nanti mungkin ada ritual ritual. Karena Tuhan menciptakan adik mawar dunia sehat normal. Sekarang seperti ini, yakinlah Tuhan bisa mengembalikan adik mawar seperti dia. Insya Allah begitu. Mbak Mira harus sabar. Kalau boleh tahu Pak Brakon sebenarnya apa saja sih intinya saja yang terjadi sama adik mawar ini, apa terakhir boleh diceritakan? Ya jadi dia semenjak ke kota tuh Pak Brakon, saya temuin saudara saya jadi ada kelainan, jadi berubah drastis gitu Pak Brakon. Dan sebelum dia ke kota udah agak lain gitu perubahannya, sekarang ini semenjak dia tinggal di kota ini gitu Pak Brakon. Oh gitu. Maaf Mbak Mira, apakah dua mawar ini pernah masa-masa ya pacaran terus putus pacarnya, atau menikah berpisah dengan suaminya, atau apa kira-kira yang terjadi? Bu, saya ya Pak Brakon, dulu waktu di kampung dia memang rumah tangganya itu berantakan Pak Brakon. Entah bagaimana ya, setahu saya ya rumah tangganya itu memang berantakan Pak Brakon. Dan dia itu memutuskan dia sendiri untuk ke kota, dan saya cari ke kota ini ternyata dia udah terlanjur pergaulan yang salah. Pergaulan bebas Pak Brakon, seperti itulah. Paham. Jadi adik mawar ini kurang lebih pernah menjalani rumah tangga, cuman belum beruntung ya. Iya. Kalau baca orang sekarangnya mungkin broken home, sehingga sekarang dia merantau ke kota, jadi salah jalan, salah arah, sehingganya sampai mendekati kepada titik kurang sadar, sehingga yang terjadi pada adik mawar sekarang bukan pribadi adik mawar yang sebenarnya dulu. Begitu kira-kira Mbak Mira? Iya seperti itu Pak Brakon. Oke lah Mbak Mira, kalau memang begitu Pak Brakon sendiri sebenarnya tidak bisa apa-apa, hanya mohon pada yang kuasa. Andaikan terjadi itu kembali normal, itu sebenarnya yang kuasa yang menolong. Andaikan tidak pun, berarti belum dikendaki, ya harus bertahan. Tapi kali ini Pak Brakon mau coba sebisa Pak. Pak Brakon sebenarnya hanya hamba yang hina, tidak bisa apa. Tapi inilah akal kita. Tolong Mbak Mira, coba diminumkan Mbak Mira, coba jangan dipaksa. Biarkan jangan dipaksa. Mawar, lihat Pak Brakon Mawar, tatap mata Pak Brakon Mawar, tatap terus, tatap. Ingat asal mula kejadian kamu dan masa kecilmu. Ingat, tatap mata Pak Brakon terus. Coba Mbak Mawar, berikanlah contoh. Iya Mawar.
Saudara saya sabar. Sabar, Mbak. Tidak apa. Mawar. Biar. Sabar, Mbak. Pak Blangkon. Tidak apa. Sabar. Sabar aja beberapa saat. Insya Allah. Andai kan siapa Tuhan akan membuat norma pendidikan. Sabar. Gimana? Pak Blangkon yang lumbaran mawar. Oh, Pak Blangkon, makasih Pak Blangkon. Udah mengobati saya, Pak. Makasih. Iya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, ini semua karena bukan Pak Blangkon. Ya. Jadi mawar mulai sekarang. Mawar adalah mawar yang dulu, bukan mawar yang kemarin. Jadi mulai sekarang mawar, tolong. Seberat apapun ujian hidup, jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Ya, Tuhan Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan pernah sedikit pun berputus asa dari rahmat Tuhan. Itu yang perlu mawar. Ya, tiada manusia hidup yang tidak diuji. Andaikan mawar diuji atau kita semua diuji, bukan berarti Tuhan benci kepada kita, tetapi Tuhan sayang kepada kita supaya kita mendekat kepada. Begitu aja ya mawar ya. Mbak Mira, saya rasa ini semua sudah berakhir dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi pada saudara Mbak Mira. Dan mohon saudaranya dibimbing di arah jangan jauh-jauh dengan hati supaya dalam hidup ini, dalam menghadapi ujian apapun, tetap punya iman yang kokoh dalam jalan. Itu aja Mbak Mira ya. Pak Blangkon, saya mohon pamit. Ya udah, kalau mau pamit, hati-hati di jalan, Pak Blangkon pesen, dijaga ponakannya, dan selalu dinasihati. Kalau punya masalah atau ujian dalam hidup, ingat pada yang membuat hidup. Itu aja ya. Ini apa? Saya nggak mau terima ini. Ya, maaf, bukan saya nolak rezeki. Nah, terima kasih. Saya terima dan saya kembalikan. Anda kemarin dalam keadaan teraniaya dan ya. Kalau Anda pengusaha mungkin kasih rezeki sedikit Pak Blangkon terima. Tapi Anda kemarin adalah membawa orang yang sakit. Ya. Udah cukup Tuhan yang membawa Pak Blangkon. Ya. Saya bukan mau lagi. Monggo dibawa pulang lagi. Buat Allah saya terima. Terima kasih. Yuk Pak. Ya, jadi jalan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Jadi ya. Jadi, ya.